Masih pun kantor masih pun. Ini yang dua ratus enam puluh enam. Ya, hari ini KPU Pamekasan itu sudah menerima satu jenis logistik, yaitu berupa surat suara DPD Dewan Perwakilan Daerah yang kami terima tadi pukul 7.15 menit di gudang logistik KPU Pamekasan. Sejumlah 690.675 surat suara, yang itu sesuai dengan kebutuhan, yaitu sama dengan jumlah DPT ditambah 2% surat suara cadangan. Dan untuk surat suara sementara yang kami terima masih surat suara DPD, dan sementara surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, kemudian DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi masih belum kami terima dan dalam proses pencetakan, dan insya Allah oleh penyedia nanti akan dikirim ke KPU sebelum tanggal 7 Januari 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.